Rame-rame, crowded. Banyak peserta yang membawa burung-burung kesayangannya yang bersuara bagus-bagus. Kali ini kita mau ngeliput sahabat acara Balai Kambang Kumandang 5. Hadiahnya trofi eksklusif. Dengar gak nih suara-suara kicauan burung di sini, banyak banget, ramai banget, berisik. Kita ada di Taman Balai Kambang. Di Taman Balai Kambang ini sekarang lagi ada acara lomba burung. Nama lombanya Balai Kambang Kumandang versi 5. Jadi lomba burung ini sudah 5 kali diadakan di Balai Kambang, sahabat. Nah, ini kita lihat situasi Balai Kambang sekarang setelah dibuka dan juga acara lombanya seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa sahabat di like, subscribe. Sahabat, kita lihat ada yang digantung lagi berisik, berpisau banget nih. Biasanya di Taman Balai Kambang ini ada rusa, sahabat, tapi sekarang diganti jadi banyak burung. Hah? Tolong ya, tanya kalau ada rusa, saya mohon dikeluarkan. Tanya kedua hari. Ini Pak Tuan ya. Baik, kejurian selesai. Persiapan berikutnya, Amis Tepang Ring Tepisul. Tolong Amis Tepang Ring, persiapan begitu masuk ke sebelah selatan. Dan saya ingat, Amis Tepang, boleh Pak Tepang Ring, Sipir PPI. Baik, Pak Tepang, ada yang bisa dengar lagi, Pak Tepang? Pak Tepang, ada yang bisa dengar? Untuk selanjutnya, Amis Tepang Ring Tepisul. Begitu masuk ke orang selatan. Tolong mempersiapkan diri. Baik, baik, selamat dan sukses yang mendapatkan kontur di kelas mulai batu rektor tinggi untuk memasukkan kelas A2 yang terlepas untuk memasukkan tiket. Tiket ditaruh di kelas A2. Baik, setiap tiket tolong dimasukkan di kelas A2. Setiap tiket, jangan lupa setiap tiket dimasukkan di kelas A2. Silakan keluar untuk peserta. Setiap tiket dimasukkan di kelas A2. Setiap tiket dimasukkan di kelas A2. Tolong masukkan sertifikat ke kelas A2, tolong dibantu.
Pak Tatra dikait peserta piye? Ada peserta dari Jepara nomornya 5. Pak, itu benderanya warna-warninya beda-beda itu apa? Itu dari segi materi merah, terus tepi, volume. Pak Goreng Kartini, Kartini Twin, mulai Pak Goreng Kartini Twin A. Juara 1 gandangan 35, juara 2 gandangan 28, juara 3 gandangan 44, juara 4 gandangan 32, juara 5 gandangan 41, juara 6 gandangan 39, umur 207-10, tas gandangan 17, 22, 46, 47. Sekali lagi untuk Murai Baturing Pertini Duin, juara 1 35, juara 2 28, juara 3 44, juara 4 32, juara 5 41, juara 6 39. Untuk juara 7, 8, 9, 10, tas gandangan 17, 22, 46, dan 47. Anda di teman-teman yang kosong, Murai Baturi, Pertini Twin, gandangan 22, 46, dan 47. Selesai sudah sahabat, kita melihat lomba burung jenis anis kembangnya. Nah, sekarang kita akan wawancara pemenangnya dari lomba burung ini ya. Bangun pagi setelah subuh kita kuatkan bun, lanjut jemur, terus mandi, teratur pagi sama malam.
ya, Rator dia nggak boleh lewat. Harian. Pagi dan malam tuh harus rajin dimandiin, terus juga harus sering di apa? Embun, habis subuh. Nah, jadi burungnya bisa menang juara kayak burungnya masih juara. Terima kasih banyak ya. Nah, sahabat. Nah, sahabat, setelah tadi kita melihat situasi lomba burung jenis anis kembang, kita kembali melihat-lihat Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang ini dibangun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran yang ketujuh untuk kedua putrinya, yaitu Gusti Raden Ayu Partini dan Gusti Raden Ayu Partinah. Nah, tujuannya apa dibangun ini? Fungsinya sebagai penampungan air kolamnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kota, juga digunakan untuk bermain perahu. Nah, yang kedua ada area hutan Partinah yang ditanami tumbuhan langka seperti kenari, beringin putih, beringin sungsang, dan apel coklat. Ini fungsinya dari taman kota ini adalah sebagai resapan dan paru-paru kota. Ya, Taman Balai Kambang ini dibuka untuk umum sahabat dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau sahabat yang datang ke Solo ingin mengunjungi hutan kota, bisa langsung datang ke Taman Balai Kambang. Di sini juga kalau nggak pas lagi ada lomba burung, ada hewan-hewan lainnya, misalnya ada rusa, ada angsa, ada seperti ini nih, ayam kalkun. Oke sahabat, mampir-mampir ya ke Taman Balai Kambang. Pengen ikutan heboh kau dan jalan-jalan, hati-hati ya, burung kalkun kalau dideketin marah, bulunya ngembang. Ayo ngembang. Si Joli ini juga lagi nonton lomba ini. Joli Kalkun ini lagi nonton lomba juga. Sekarang yang sedang berlangsung lomba burung murai batu. Sahabat, di sini juga ada area bermain untuk anak-anak. Jadi, keluarga yang ingin mengajak anak-anaknya ke sini bisa diajak main di tempat bermain anak. Yang pakai tag sebentar kan masih berdurian. Apa gelaran itu? Selain area bermain anak, di sini juga ada tempat pagelaran. Bisa untuk pagelaran tari atau pertunjukan apapun, atau mungkin ada acara pertunjukan seni, musik, bisa juga di sini. Sudah disediakan tempat panggungnya dan tempat duduk penontonnya. Sahabat, sudah selesai kita putar-putar Balai Kambang dan melihat acara lomba burung. Ya, nantikan liputan-liputan 6 action yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.